Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di MA Nahdlatul Thulab Godong, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau saya tiup, apa yang terjadi pada bola? Tapi dia jatuh ke sana nggak? Keluar nggak? Nggak. Kok bisa? Taunya main. Coba ya. Ini 1.000 rupiah. Nggak jatuh. Sekali lagi, harusnya dia umum keluar, tapi dia nggak jatuh. Iya nggak? Iya. Tahunya main kan? Terus saya bawa yang gede nih, penyemprotnya gede. Kita ulangi dikit ya. Hop. Perhatikan nih percobaannya nih. Nih. Bola pingpong. Enggak jatuh ya. Saya matiin ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jika ini langsung saya nyalakan. Boom, gitu ya. kita coba. Look at this. 1, 2, 3. Bahkan dia nggak terjatuh. Kalau saya matiin. Gokil ya. Dari mainan yang hanya 1.000, ternyata di negara lain ada, ini impor, ternyata nggak di tempat kita aja. Lalu saya coba dengan menggunakan perangkat yang peniup yang kenceng ini, ternyata jadi sebuah percobaan fisika. Mau tahu gimana nih penjelasannya? Ini bola, oke? Lalu ini angin. Awalnya rapat anginnya. Oke. Ketika nggak ada bola, dia bablas aja kan? Nah, ketika dia kena bola, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Ternyata udaranya masuk selah gini kan? Nah, look at this. Ketika dia masuk selah, yang terjadi gini nih, yang di daerah ini berhimpit. Look at this. Di sini turbulen, namanya angin turbulen. Ini kacau. Nah, yang menarik adalah ketika terjadi di sini terjadi aliran udara yang sangat cepat di pinggiran sini. Perhatikan. Awalnya lurus, nggak ada apa-apa. Ketika ada bola, maka seperti ini. Di titik ini, look at this. Titik ini anginnya kencang sekali. Berarti kecepatannya meningkat. Kalau kalian di lorong, ini ada lorong, ini ada udara bebas. Di sini mah biasa aja kan? Ketika Anda masuk ke lorong, apa yang terjadi? Anginnya jadi kencang kan? Padahal udaranya sama tuh. Iya enggak? Nah, ketika kecepatannya naik, maka ini hukum Bernoulli nih. Apa? Tekanannya turun. Perhatikan tuh, sayap pesawat sama persis dengan sayap pesawat. Jadi kalau sayap pesawat begini nih. Nah, gini nih. Nih, udaranya boom.
Nah, di titik ini nih terjadi peningkatan kecepatan karena dia harusnya lempeng lurus. Tapi karena terhambat, maka dia berjubel lu di sini. Makanya sampai tadi suaranya keluar dari lubang kecil itu sampai gitu. Nah, hukum Bernoulli itu mengatakan bahwa kalau kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya turun. Justru di sini tekanannya turun. Tekanan udara di sekitarnya normal. Kalau di sini turun, apa yang terjadi? Gaya angkat. Nah, di sini ada gaya tekan sehingga dia tadi tidak jatuh keluar. Jadi seperti dia ditekan. Ya ditarik, ya diangkat dan ditekan dari samping. Kalau terjadi putaran, ada ketidakseimbangan di antara keduanya sehingga berputar. Oke enggak? Dan ini adalah hukum Bernoulli. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.